Rencana penggusuran ratusan rumah di bantaran Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara ditentang warga. Nah, saudara, hal ini disayangkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebab penggusuran ini dilakukan untuk mencegah banjir. Ratusan warga yang tinggal di bantaran Waduk Pluit ini mendatangi pos polisi Pluit Timur Jakarta Utara. Mereka menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Beberapa warga bahkan memblokade jalan masuk pemukiman menggunakan batu dan kayu agar alat berat tidak bisa masuk ke lokasi rumah yang hendak digusur. Mereka menolak digusur karena rumah susun sebagai pengganti rumah jauh dari tempat mereka mencari nafkah. Dibongkar begitu aja. Boleh dibongkar, tapi kita disiapin dulu tempat tinggal. Kalau belum dibongkar, kita mau tinggal di mana kira-kira? Aksi ini ternyata cukup ampuh. Petugas Satpol PP menangguhkan pembongkaran. Sejumlah alat berat yang sudah datang akhirnya digunakan untuk mengeruk waduk. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyayangkan aksi yang dilakukan warga ini sebab pembongkaran dilakukan di tanah negara sehingga tindakan penolakan itu terlalu berlebihan. Nah, saya kira logika, kalau saya bangun rumah di tanah saya tanpa izin, dibongkar P2B, saya dapat ganti rugi nggak dari pemerintah? Dapat? Mana ada? Ya mampu, semua orang kan bangun, udah bangun salah dikasih duit gitu loh. Terus kan saya bangun di tanah negara, saya sewa-sewain sama orang, dibongkar ganti rugi. Ya mana hukumnya, itu komunis namanya. Pembongkaran bangunan yang berada di bantaran Waduk Pluit itu dilakukan sebagai bagian dari proyek normalisasi Waduk Pluit untuk mencegah terjadinya banjir di Jakarta. Dwi Firmansah dan Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.